Yang kita kena faham, keturunan atau nasab ni, dia datang perintah agama untuk pelihara. Sebab tu kita pelihara nasab kita, kawan kita pelihara nasab dia. Perintah memelihara nasab ini adalah perintah agama. Dan nasab adalah satu perkara yang juga dikira sangat penting dalam kehidupan beragama. Contohnya dalam bab perwalian, tidak boleh sebarang-barang orang jadi wali jika dia tidak ada hubungan nasab. Nampak? Lepas tu kata la nikaha illa biwalin rasyid. Siapakah wali yang menjadikan sah nikah yang elok ini? Wali yang diatur dalam kitab-kitab hadis, iaitu bapak dia, toki dia, adik-beradik dia, yang betul-betul memang nasab dia. Jadi kalau mari nasab lain, contohnya ayah akak, akak nikahkan dia pasangan itu, maka tak sah nikah. Tidak sah nikah. Kenapa? Walaupun dalam keadaan nak halalkan yang haram, diusahakan dengan saksi, diadakan wali, tapi syarat nasab itu tidak dijaga. Bermakna kita masa akad nikah itu, ayah akak itu dia tidak menghormati perintah Rasulullah untuk memelihara nasab seseorang. Mugi akad nikah orang ni, perempuan ini, dengan menafikan nasab dia sebagai wali. Itu nasab tu penting tak? Ya. Kemudian bila contohlah kita pergi kepada soalan, bila datanglah seorang kepada kita, dia kata dia ketunang Rasulullah. Baik, yang pertama soalan dia, adakah mustahil dia itu keturunan Rasulullah? Itu kena jaga. Mustahil ke tak? Nampak? Jadi kita duk nampak, bila orang mari kata, dia ni keturunan Rasulullah, mustahil. Apa makna mustahil? Mala yutasawwaru fil akli wujuduh. Dalam akal kita sampai kiamat, tak akan boleh terima benda itu. Itu baru mustahil. Jadi bila dia datang, dakilah dari, hari ini isu dari Maghrib, daripada Yaman, mari daripada Mesir, mari daripada Madinah, dikatakan ni keturunan Rasulullah. Kita kata alhamdulillah, itu yang terbaik. Sebab, pelawak ni, keturunan Nabi ni, pelawak. Jangan tu nasab orang. Kita tahu dah pelawak tu. Kita tahu wajib kita kena kabur benda yang betul. Kerana dia sudah kali, sudah menjadi pendusta. Wajib kita kena cegah. Itu kemungkaran. Kerana apa? Bukan keturunan Rasulullah. Dia mengaku keturunan Rasulullah. Dan kita tahu. Bila kita tahu, man ra'amin kemungkara. Kamu tahu, kamu tengok satu kemungkaran. Contoh kemungkaran, orang yang mengangkat nasab orang lain menjadi nasab dirinya sendiri. Orang itu sudah berbuat mungkar. Walaupun ya, biadik, wajib kena hukum. Dalam keadaan sekarang, kita ada pengetahuan bahawa dia bukan keturunan Rasulullah. Tak ada. Maka Islam ajar kita. Boleh jadi betul, boleh jadi salah. Husnuzon ni muqaddamun. Dulukan husnuzon. Tak ada rugi apa-apa. Jika ditakdirkan bila disiasat, oh bukan. Bukan keturunan Rasulullah. Sahih, resmi, bukan. Tak ada masalah. Waktu kena jaga bak nasab orang. Kalau datang ustaz, kalau kita pakat komen kritik nasab ustaz, ustaz berasa hati. Memang dah. Ibu bapa ustaz. Oh betul dah. Keturunan. Tak boleh. Ada orang lain gitu juga. Betul. Jadi kalau nasab-nasab orang, kalau boleh tak usah pertikai lah. Pasal kita tak tahu. Kadang-kadang ni Tok Syed, tuan Nabi ni. Mana tuan Nabi duduk? Macam mana tiga? Bukan Nabi duduk. Dah habis. Mana? Nabi mari macam mana? Macam mana tiga duduk? Apa benda losong duduk? Kok kapas? Contoh. Itu jadi kita satu macam satu kebodohan bagi cakap. Sedar bukan Nabi ni lahir tahun 60-an. Nabi tu tahu apa tu. 1400 tahun yang lalu. Jadi keturunan itu bertebar. Jadi tidak mustahil. Jadi hati-hatilah. Kita suka sangat bagian nak menghukum orang lain. Jadi bila orang hukumkan kita itu jadi masalah. Jadi nasab-nasab orang jagalah. Jangan kita nafi bapa orang, jangan nafi keturunan orang. Jangan kita kata, aku kenal tokimu berkadalah, tokimu semai. Kalau dia ada sumber, sandaran yang betul, dia tidak berusaha. Tapi kalau dia sekat jarang dia sudah menafikan tok-toki orang,
dosa besar. Kena laknat Allah Rabbi. Kena jaga. Nah, jadi benda-benda lagu ni kalau benda yang kita tidak ada bukti, kita suka baik dululah. Nah, suka baik. Nah, nak jual barang ada masalah. Cuma kita apa-apa pun jangan lebih pada ta'asub. Nah, bila kita ta'asub, kita akan hilang pertimbangan. Kadang-kadang kita berlebihan daripada sunnah.